Teman-teman, yuk kita lihat mobil listrik merek Wuling ya. Mobil listrik REV, bodinya, depannya, dan sampingnya. Ini spionnya. Ini kita buka pintu sebelah kiri. Nah, ini sampingnya, fitur-fiturnya di dalam. Ini AC-nya. Ini dashboard untuk panel-panel AC. Nah, ini untuk tempelannya ya, REV. Ya, ini juga REV ada dua. Ya. Ini untuk varian REV ya, teman-teman ya. Ini lihat di atas ada kaca cermin. Ini tempatnya double tempat duduknya. Ini seat belt dan rentangan ini untuk oper gigi, mundur, drive, dan netral. Ya, ini untuk kaca cermin. Nah, ini untuk pedal rem dan pedal gasnya. Ini ada airbagnya, rekan-rekan. Untuk setel, untuk telepon, untuk media lainnya. Ya, di sini sedikit. Nah, ini untuk samping. Kemudian ini bagian belakangnya. Ini ada panel tulisan Wuling. Ini tipenya REV. Yuk kita coba buka. Nah, ini kita buka. Mantap. Ini visual dari dalam. Nah, ini ya. Ini dalam mobilnya. Nah, ini bagian bagasinya. Meskipun sedikit mepet, tapi masih tersisa bagasi. Ini kit untuk chargingnya. Ini juga untuk chargingnya ada ya. Ini lengkap chargingnya yang biasa dipakai untuk kesehariannya. Kita tutup. Lampu-lampu panelnya juga aduhai. Lesnya panjang dari tipe di tengah sekeliling. Ini tutun kuning dan hitam ya. Ini dari bannya, rodanya. Ini sangat ramping, lucu ya, lebih ke funny ya, lebih ke fun. Ini yang sisi sebelah kanan tadi ya, sama gue rasa, cuman ini setirnya sebelah setir right atau kanan ya. Ini dashboardnya ya, kalau nanti dinyalakan. Ini panel-panel speakernya. Ini untuk handle buka tutupnya dan untuk lockingnya. Nah, ini bagian atasnya sedikit aja. Ini tutup sampingnya pintu ya. Kemudian ada spionnya. Ini panelnya langsung sampai ke ujung keliling. Ya, ini untuk varian REV electric vehicle atau mobil listrik yang sedang hit-hitnya untuk masyarakat saat ini. Oke, itu saja sepintas review untuk mobil listrik kita. Terima kasih.